Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu lagi dengan aku, teman-teman semuanya. Selamat pagi dari Jalan Dago, Bandung Raya. Ini perjalanan pagi kita hari ini. Ini sebenarnya ceritanya aku mau jalan-jalan ke Museum Geologi Bandung, tepatnya di Jalan Diponegoro tepatnya. Ini kebetulan sekitar jam 9:30 pagi aku berangkat dari tempat tinggalku selama di Bandung. Nah, ini suasana Jalan Dago di pagi hari. Ya, tonton terus ya teman-teman semuanya. Video kali ini adalah video perjalanan aku menuju Museum Geologi Bandung. Ya teman-teman semuanya, sebelah kiri itu kalian lihat itu adalah pasar tradisional Simpang Dago, dan ini suasana di pasar tradisional Simpang Dago di pagi hari. Lumayan ramai, banyak pembeli dan juga penjual. Teman-teman semuanya, kita belok ke Jalan Dipati Ukur. Di sini banyak kampus-kampus yang lumayan terkenal ya, salah satunya Universitas Komputer Bandung, ITB HB, dan juga ada Universitas Pajajaran. Yuk kita lihat ya, tonton terus videonya guys. Thank you.
Ya guys, kita melewati jalan Japati di sebelah lapangan Gazebo. Nah, di sini ada gedung Telkom yang gede banget ya, Telkom Japati. Kemudian di sini juga ada monumen Pancasila di lapangan Gazebo dan juga ada gedung sate. Cuman nggak kelihatan guys dari sini gedung satenya. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita ya. Sebenarnya aku salah jalur sih guys, jadi harusnya aku belok ke kanan terus aku lurus aja, jadi aku terbalik di depan karena beda jalur jalan di Ponegoro-nya. Oke guys, kita lanjut ya. Oke okay guys, kita udah di jalan Diponegoro dan ini di suasana di depan Museum Geologi. Ternyata banyak bis-bis yang sedang parkir. Nah, ini tanda-tanda kalau lagi banyak pengunjung hari ini. Oke okay guys, kita masuk dan kita parkir dulu ya guys. Kita cari tempat parkirnya dulu. Parkir di mana, Pak? Parkir motor. Tempat kanan, Bu. Oke, teman-teman semuanya, sebenarnya pintu masuk museumnya ada di depan, jadi kita harus jalan
dulu, sekali lagi ke depan. Nah, ini adalah suasana di dekat tempat parkir, ada parkir motor dan juga ada parkir mobil. Kemudian ini dekat pintu keluar sih. Tadi aku lihat ada pintu keluarnya. Kemudian di sini ada taman-taman juga dan ada gedung-gedung gitu, guys. Terus aku lihat tadi juga ada masjid gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin bareng keluarga atau rombongan dengan teman-teman sekolah, nah ini fasilitasnya udah lengkap dan suasananya juga nyaman gitu, guys. Yuk kita jalan dulu ke depan. Terus kita beli tiket. Tiket masuk ke Museum Geologi sekarang udah online. Jadi via barcode gitu, guys. Kemudian nanti tiketingnya udah online, daftarnya juga online. Kalau misalkan rombongan, kalian bisa perwakilan aja yang daftar berapa. Kemudian tiket masuknya itu lumayan murah, sekitar 6.000 untuk umum. Kalau pelajar itu sekitar 3.000 gitu, guys. Sudah banyak digitalisasi ya di sini. Jadi buat kalian yang berencana ingin wisata ke Museum Geologi Bandung, yuk. Terima kasih semuanya yang udah setia nonton video-video aku. Jangan lupa like, share, komen, dan juga follow TikTok dan YouTube aku. See you on the next video.